welcome ke video bagian yang ketiga untuk makeover lip gloss terbaru mereka ya teman-teman. Jadi di video ini akan kita bahas, kita review swatches untuk nomor 9-12. Buat teman-teman yang belum nonton, boleh banget cek di link deskripsi untuk part 1, part 2-nya untuk review swatches nomor 1-8. Swatches on the lips. 09 Sky Glaze. Ini signature look aku banget. Dia ini adalah nude. Nude ada orange-nya tapi sedikit dan lebih pale. DNA ini mirip seperti si 9 yang tadi ya, bener nggak 9? Ya yang 9 yang tadi, tapi dia lebih gelap sedikit. Sebelas Pompost ini warna brown tapi masih ada nude-nya. Ini cakep banget sih warnanya. Dan yang terakhir ada nomor 12 yaitu Vintage. Seperti Pompos tapi dia versi yang barunya. Jadi fix semua warna ini cakep semua. Nah untuk reviewnya, aku akan bahas dulu dari packagingnya. Kalau dari packagingnya sih makeover nggak pernah gagal ya. Dia selalu memperhatikan keeleganan packagingnya dan biasanya didominasi oleh warna hitam. Nah untuk produknya sendiri, menurut aku warna intensnya itu beneran bisa tutup warna bibir gelap, nyaman, ringan ketika digunakan, tahan lama, warnanya cakep semua kayak kudu punya semua warna.
harga terbilang worth to try, walaupun 100 ribuan ke atas. Ada wangi yang agak kuat tapi nggak mengganggu, bikin bibir terasa lembab dan ada efek blurring-nya. Jadi buat teman-teman seperti aku yang suka mencong-mencong gitu ya pakai lipstick, nah itu kan ada efek blurring-nya, nggak kelihatan salah gitu. Jadi bagus-bagus aja looks-nya. Yang aku kurang suka adalah kenapa kita harus kocok sampai 10 detik. Tapi nggak apa-apa ya. Yang kedua, aplikatornya ya aku ngarepin sih bentuknya daun, tapi yang ini tetap masih bisa mengaplikasikan dengan baik dan benar dan memudahkan penggunaannya. Dan yang ketiga adalah kemasannya itu nggak di-seal. Kedua tutupnya itu loh, gimana sih bilangnya? Dusnya itu atas bawah itu nggak di-seal. Nih, dusnya kan gini nih. Yang di-seal itu cuma ininya doang. Yang bawahnya nggak di-seal gitu. Jadi gitu deh, you know what I mean? Nah, untuk tips pemakaiannya, aku udah rangkumkan di sini. Kalian harus make sure bibir itu sudah bersih dan kering. Terus kalau gitu kalian juga harus balikin produknya, tutupnya di bagian bawah, lalu dikocok selama 10 detik kayak gitu. Setelah aplikasi, tunggu sampai 3 menit, jangan di-in, jangan dikatupin, tunggu sampai produknya ngeset. Overall ratingnya dari aku 9/10. So, buat teman-teman yang belum cek review swatches untuk nomor 1 sampai nomor 8 ya, aku udah taruh di link deskripsi ya teman, kudu-kudu dicekin. Dan aku juga akan tambahkan tes makan Indomie kuah di akhir video atau nanti soto. Jadi kita lihat aja nanti apa yang bisa aku makan. So, segitu aja untuk review makeover lip gloss terbarunya ini, yang namanya Makeover Power Stay Glass Love Lip Pigment ini. Ini beneran bagus, kalian wajib punya at least satu aja. So, see you on my next video. Bye-bye! Aku jadi udah siapin Indomie-nya. Seperti ini. Mari kita makan. Aku akan makan Indomie-nya ya, teman-teman. Tadi aku udah aplikasi ini produk kira-kira sudah 15 menitan sih. So, mari kita makan. Aku tunjukin dulu before aku makan ya. Ini shade yang pompos. Ini aku mau coba tes minum juga ya. Teman-teman, aku baru ambil gelas yang baru aku cuci, baru bersihin. Aku minum. Lipstiknya sih nggak nempel, tapi ada bentukan bibirnya gitu deh. Kayak gini. Kelihatan ya. Nih. Lipstiknya nggak nempel, tapi ada bentukan kayak bibirnya gitu, ngejiplak. Bon appetit. Oke, kita makan dulu. Lu kayaknya sambal aku kebanyakan nih. Apa ya? Supaya lebih seru makannya. Cumi tepung. Aku sengaja makannya barbar. Canggih juga tuh. Belum ada tanda-tanda menghilang. Aku udah rada kenyang nih, teman-teman. Ini Indomie-nya udah habis setengah. Terus seperti itu. Kayak masih aman, bagus nggak sih? Kayaknya ini udah terbukti deh. Tuh. Masih cakep. Padahal aku makannya udah barbar. So, kayaknya bisa satu buat lipstik kondangan gak sih? Kudu punya satu buat lipstik kondangan. Tuh, ini after aku makan hampir habis Indomie-nya tuh.
ikan penuh. Oke, bye-bye.